Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Tun Dr. Mahathir Mohamad bersama dua yang lain berjaya membatalkan saman difailkan Tan Sri Halim Saad berhubung dakwaan tokoh korporat itu mengalami kerugian selepas diarahkan kerajaan menjual saham miliknya dalam Renong Berhad kira-kira 23 tahun lalu. Saman itu difailkan Halim yang juga bekas pengerusi eksekutif dan pengarah Renong terhadap Dr. Mahathir bekas Menteri Kewangan II Tan Sri Nur Mohamed Yaacob dan kerajaan pada 2 Ogos tahun lalu. Dalam keputusan Mahkamah Tinggi hari ini, Pesuruhjaya Kehakiman Dr. Suzana Muhammad memberikan permohonan ketiga-tiga pemohon membatalkan saman itu selepas mendapati satu lagi kes saman difailkan Halim sebelum ini terhadap Kazana Nasional Berhad, Nur Mohamed dan Kerajaan pada tahun 2013 membabitkan isu sama sudah diputuskan mahkamah. Katanya, oleh itu, apa sahaja isu yang ada, prinsip res judicata, prinsip bahwa kausa tindakan tidak boleh dikemukakan semula antara pihak sama apabila ia sudah dinilai berdasarkan merit, dan alasan tempo had masa adalah terpakai. Ada sebab mengapa ada batasan dalam had masa. Ia adalah untuk menghentikan sebarang kausa tindakan yang tidak perlu, terutamanya selepas melepasi tempo masa. Bagi saya, peristiwa ini adalah pada tahun 2001 dan sudah lebih daripada 20 tahun. Begitu juga mengambil kira fakta bahwa tuntutan di mahkamah lain pada 2013 dan hanya lebih 10 tahun kes ini dibawa ke mahkamah katanya. Suzana turut memerintahkan Halim membayar kos sebanyak Rp10.000. Ketiga-tiga pihak itu selaku defendan memohon perintah supaya writ dan pernyataan tuntutan Halim sebagai plaintiff dibatalkan dengan kos mengikut aturan 18 Kaedah 19 Kurungan 1B dan Kurungan D Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012. Alasan yang diberikan ialah tuntutan saman terbabit adalah remeh, menyusahkan dan satu penyalahgunaan proses mahkamah. Dalam prosiding itu, ketiga-tiga pemohon diwakili Peguam Kanan Persekutuan Ahmad Hanir Hambali, manakala Peguam Datuk Malik Imtiaz Sarwar Surendra Anand bertindak bagi pihak Halim selaku responden. Pada 31 Oktober 2013, Mahkamah Tinggi membenarkan permohonan Kazana, Nur Mohamed Yaacob, dan kerajaan untuk membatalkan saman Halim kerana difailkan selepas tempo had masa 6 bulan mengikut Akta Had Masa 1953 dan keputusan itu dikekalkan Mahkamah Rayuan. Halim menerusi saman pada Ogos tahun lalu pula berkata tuntutan beliau berdasarkan pelanggaran haknya oleh Kerajaan Malaysia ketika diarahkan Dr. Mahathir dan Nur Mohamed untuk tidak meneruskan pemerolehan 32.69% dalam Renong Berhad daripada United Engineers Malaysia Berhad UEM. Ia menurut option jual yang dilaksanakan ke atasnya oleh UEM pada Disember 2000. Ketika itu, Dr. Mahathir atas kapasiti sebagai Perdana Menteri dan Nur Mohamed pula sebagai penasihat ekonomi khas kepada Perdana Menteri. Halim berkata, pada masa material, Renong memegang 37.92% saham UEM dan beliau pemegang saham individu tunggal terbesar dan mengawal Renong.
Tun Dr. Mahathir Mohamad bersama dua yang lain berjaya membatalkan saman difailkan Tan Sri Halim Saad berhubung dakwaan tokoh korporat itu mengalami kerugian selepas diarahkan kerajaan menjual saham miliknya dalam Renong Berhad kira-kira 23 tahun lalu. Saman itu difailkan Halim yang juga bekas pengerusi eksekutif dan pengarah Renong terhadap Dr. Mahathir bekas Menteri Kewangan II Tan Sri Nur Mohamed Yaacob dan kerajaan pada 2 Ogos tahun lalu. Dalam keputusan Mahkamah Tinggi hari ini, Pesuruhjaya Kehakiman Dr. Suzana Muhammad memberikan permohonan ketiga-tiga pemohon membatalkan saman itu selepas mendapati satu lagi kes saman difailkan Halim sebelum ini terhadap Kazana Nasional Berhad, Nur Mohamed dan Kerajaan pada tahun 2013 membabitkan isu sama sudah diputuskan mahkamah. Katanya, oleh itu, apa sahaja isu yang ada, prinsip res judicata, prinsip bahwa kausa tindakan tidak boleh dikemukakan semula antara pihak sama apabila ia sudah dinilai berdasarkan merit dan alasan tempo had masa adalah terpakai. Ada sebab mengapa ada batasan dalam had masa. Ia adalah untuk menghentikan sebarang kausa tindakan yang tidak perlu, terutamanya selepas melepasi tempo masa. Bagi saya, peristiwa ini adalah pada tahun 2001 dan sudah lebih daripada 20 tahun. Begitu juga mengambil kira fakta bahwa tuntutan di mahkamah lain pada 2013 dan hanya lebih 10 tahun kes ini dibawa ke mahkamah katanya. Suzana turut memerintahkan Halim membayar kos sebanyak Rp10.000. Ketiga-tiga pihak itu selaku defendant memohon perintah supaya writ dan pernyataan tuntutan Halim sebagai plaintiff dibatalkan dengan kos mengikut aturan 18 Kaedah 19-1B dan -D Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012. Alasan yang diberikan ialah tuntutan saman terbabit adalah remeh, menyusahkan dan satu penyalahgunaan proses mahkamah. Dalam prosiding itu, ketiga-tiga pemohon diwakili Peguam Kanan Persekutuan Ahmad Hanir Hambali, manakala Peguam Datuk Malik Imtiaz Sarwar Surendra Anand bertindak bagi pihak Halim selaku responden. Pada 31 Oktober 2013, Mahkamah Tinggi membenarkan permohonan Kazana, Nur Mohamed Yaacob, dan Kerajaan untuk membatalkan saman Halim kerana difailkan selepas tempo had masa 6 bulan mengikut Akta Had Masa 1953 dan keputusan itu dikekalkan Mahkamah Rayuan. Halim menerusi saman pada Ogos tahun lalu pula berkata tuntutan beliau berdasarkan pelanggaran haknya oleh Kerajaan Malaysia ketika diarahkan Dr. Mahathir dan Nur Mohamed untuk tidak meneruskan pemerolehan 32.69% dalam Renong Berhad daripada United Engineers Malaysia Berhad UEM. Ia menurut option jual yang dilaksanakan ke atasnya oleh UEM pada Disember 2000. Ketika itu, Dr. Mahathir atas kapasiti sebagai Perdana Menteri dan Nur Mohamed pula sebagai penasihat ekonomi khas kepada Perdana Menteri. Halim berkata, pada masa material, Renong memegang 37.92% saham UEM dan beliau pemegang saham individu tunggal terbesar dan mengawal Renong.